Ya para penonton Dama TV yang selalu damai di hati <laughs> Terima kasih Anda selalu tidak lupa Bahkan tadi di rumah saya Dioprak-oprak sama cucu-cucu Kom Ini waktunya rekaman loh Kom Sudah jam sekian kok belum belum siram Waduh syukurlah syukurlah Meskipun tadi pagi sih Utuk-utuk sudah ke Omai oh Dulur Mas Kardi Itu pengendang saya sejak saya masih muda main wayang kulit kangen aku dulin rono dan ternyata para nyogo-nyogo. pemain-pemain wayang dan tukang ngendang sewek tukang kenong tukang gong semua keranjingan Dama TV syukurlah ya dan saya anda pasti kenal dengan sahabat saya yang satu ini tapi menjelang ulang tahun malang dan hirup pikuk di bulan April itu like, Gak ngejak dulur sinarawet situ itu gak pas hati saya karena apa mulai kecil gelepotan bareng tonggo sampai sekarang dunia sama monggo mas memperkenalkan diri lagi rayu. rayu rayu semoga kita semua terutama warga khususnya warga kota malang yang sedang menyongsong ulang tahunnya yang ke 107 selalu dianugerahi dengan kesehatan dan diluputkan dari segala hal-hal yang membuat tidak bahagia. Jadi. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Waduh, terima kasih, terima kasih. Bulan ini bulan masih Maret ya? Masih Maret ini. Banyak keuntungan bagi saya. Kemarin buat buat aneh aneh saya dikasih kenang kenangan. Lagi mungkin kok teko dulur singosari kok isu isu wes ngeteri batu <tuh> cicit seperti ini ya selatur oh, iya. nuwun ini mas Singosari yang ngasih itu selatur <laughs> nuwun seger warah selamat ye yeah. para penonton dan yang kami muliakan bulan April menjelang Maret ini April itu eh ini masih Maret ya masih Maret ya. masih Maret oh dulu Maret ya dari April ya <laughs> iya <laughs> ya, iya lali. ya, ada lali <laughs> Ini Maret ya meskipun Maret itu ada sejarah yang besar tapi tidak usahlah kita kupas karena cuman kita harus tahu bahwa sejak tahun 1974 bangsa ini sudah pelan pelan lupa terhadap jati dirinya oleh karena itu mengingat Malang itu ada ada unen unen yang di uh, yang disepakati oleh Arema are Mala ale Marima ma itu singkatan Arek Malang. Arek Malang ya itu salam satu jiwa gitu katanya ya. lah. makanya Mas Bowo ini dalam menjelang ini Maret kalau satu Maret uh, Super Smart sudah jelas ya itu tidak usah kita bicarakan sisi negatifnya itu itu forum politik tertentu hmm, aja ya, iya. karena itu memang bidang politik yang sangat luas <tuh> ngefek ke sana kemari tapi sekarang kita bicara bicara tentang budaya sesuai dengan yang jenengan geluti lah hmm. monggo uh, malai suara yang batil harus hancur ya itu dari sisi sisi budaya kalau kita hitung penjenengan itu punya potensi malang itu bagaimana mas? Hmm, iya terima kasih para pemirsa yang bahagia bicara tentang Malang secara sketsa begitu garis besar begitu tapi muka moga sketsa ini bisa bisa menuntun ingatan kita untuk eling-eling kita punya sesuatu salah satunya adalah nilai budaya Malang kalau tadi Pak Jadi menyebut Arema saya ingin menyegarkan me, saja menyegarkan saja bahwa kota Malang itu, para pemirsa, kota Malang itu kota yang khas ya. Pertama adalah kota militer. Hmm, militer. Militer ya, itu yang paling jelas ya. Mm -mm. Dampaknya adalah atau atau. Ah, Nur kota militer itu kalau nanti tidak dijelas tidak jaringan jelas ke. Itu konotasinya, kok iya. dikuasai oleh militer? Iya, ya. iya. <tutam> jadi, militer artinya? Jadi artinya di sini ada batalion mulai zaman Belanda. Mm -mm. Ada batalion-batalion... Mulai zaman Belanda? Iya. Itu yang memang apa settle di Malang ya. Mm -mm. Yang saya ingin katakan adalah banyaknya anggota militer, Belanda mm -mm. maksud saya, mm -mm. itu dari berbagai suku. Mm -mm. Yang ada di Indonesia mm -hmm. itu ngumpul menjadi satu kesatuan, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Ini mempunyai dampak sosiologi budaya. Betul. Ya, 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 ya. Orang Malang itu sudah sejak dulu karena kondisi sosial budaya kota militer, kemudian kota pendidikan, mm -hmm. mas ya. Dan kota apa itu? Dan daerah Malang itu daerah modernimeng ya. Daerah itu apa? Perkebunan. Perkebunan ya? ya. Perkebunan ya. Tapi menurut saya betul juga lah karena Kostrat ada di Malang ya, hmm. Angkatan Udara ada di Malang, yeah. lalu Rimob ada di Malang ya. Yeah, trus, ada ada. ada. sini tidak ada laut, tapi Angkatan Laut ada di Kalem yeah. ya itu. Yeah. Jadi memang betul. monggo lanjutin. Ye. Nah, itu secara sosiologi budaya, mm -mm. masyarakat Malang itu beda dengan masyarakat yang kesukuhannya itu apa? Sangat kental mm -mm. Mm -mm. atau atau karakter budaya tertentunya kental, misalnya kayak Jogja, Ya, so Solo, uh, Madura, misalnya Malang itu bahasanya sekarang itu masyarakat terbuka ya, uh -uh. karena memang dibentuk dari banyak sekali anak-anak bangsa yang berkumpul di Malang, uh -uh. baik sebagai sebagai apa itu pegawai atau sebagai anggota militer, sebagai pelajar, uh -uh. maka sebetulnya orang Malang itu orang yang apa sikap budayanya itu sikap terbuka ya G -g -g jadi tidak ada yang sok apa sok menonjolkan kesukuan begitu mm -mm, mm -mm, mm -mm. ini tercermin dari sisi apa gaya bahasa pergaulan mm -mm, mm -mm. corowalian ya, yeah. itu itu meleburkan ke seluruh mm -mm. apa mm -mm. seluruh kotak-kotak budaya asal ya, mm -mm. baik itu dari NTT dari kalau sudah ketemu di Malang itu sudah karakternya karakter pergaulannya terbuka. Mm -hmm. Saya ingin mengatakan Malang sebetulnya sebagai sebagai miniatur Indonesia mas, mm -hmm. karena banyak sekali anak-anak bangsa ini berkumpul di Malang mm -hmm. dan itu ini potensi gitu yang harus dibaca oleh pengambil keputusan ya dalam ini adalah lembaga-lembaga pemerintahan. pemohon buka warung itu modal utama ini ya. Iya. Potensi power manusianya ya. Iya. Beragam tadi ya. Benar, Jadi dari mana saja? Nah. Iya. Gitu, dari hmm. mana saja? Hmm. Pak Jati dari Blitar ya toh. Hmm. Saya dari Malang. Nanti teman lain dari Madura dari an ketemu di Malang ini. Hmm. Kita tidak menonjolkan daerah kita masing-masing. Betul betul. Yang muncul adalah malang, gitu. Iya, iya, malang. iya. Nah, malang itu disinilah sebetulnya menariknya toleransi iya. itu menjadi satu karakter, ya, menjadi satu watak yang khas. Iya. Makanya, kalau ada sikap-sikap intoleransi, mm -mm. ya, menonjolkan kesukuannya, agamanya, dan sebagainya itu, mm. menjadi nggak cocok, ya. Betul, betul. Dengan apa karakter jiwa arema itu sendiri mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. dulu masa kecil kita dulu kan kita tidak pernah memasalahkan polusi agama itu suku opo. Mm -mm. kita ketemu asik aja ya betul, betul. ketemu okay. asik okay. aja okay. nah sekarang ini karakter karakter ini apakah ini menjadi menjadi potensi untuk untuk kita tuh menyadari kembali merajut persahabatan, persatuan, kesatuan atau ini justru menjadi semacam panggung untuk saling apa itu? saling Diprak. menonjolkan apa? perbedaan ya. Uh -huh. Ini berbahaya kan gitu ya? Oh, iya iya iya. Ini justru kesempatan menurut saya kesempatan kita ini saling ketemu. Terus kalau begitu kalau dikaitkan dengan fungsi fundamental bina cita Relevansinya bagaimana nah, mas? Di sinilah sebetulnya mm -mm. ketika ketika salah satu karakter kota Malang itu watak sosiologi mm -mm. budayanya semacam itu, mm -mm. maka sebetulnya ini modal yang sangat tepat ketika ditangkap menjadi suatu semangat pembangunan di kota Malang mm -mm. yang dulu disebut dengan istilah Tri Cita kan itu ya? Tri Cita, ya, ya. ya, ada, ya. ada tiga. Mm -mm. Tiga. Ada tiga apa itu? Mm -mm. Uh, Rencana besar idealisme mm -hmm. Mm -hmm. dari pembangunan di Kota Malang. Mm. Satu Malang sebagai kota pendidikan. Pendidikan. Ya. Mm -hmm. Malang sebagai kota budaya. Budaya. Ketiga Malang sebagai kota industri. Iya, iya, ya. Jadi mm. sosial, pendidikan, ekonomi semuanya itu menjadi mm. menjadi apa itu pilar dari syaratnya orang hidup itu secara idealisme begitu. Mm -hmm sudah terwadahi di dalam tiga hal ini manusia itu menjadi disebut manusia lur <laughs> kalau jiwanya terdidik nah, itu ya ya pendidikan jadi ini penting sekali pendidikan hmm. maksud saya maksud saya tidak hanya pendidikan formal ada gedung sekolah ya TK hmm. sampai perguruan tinggi bukan hmm. pendidikan nilai-nilai Malang sebagai kota pendidikan salah satu yang dididikkan adalah jiwa terbuka bisa menerima perbedaan itu. Karena kita sejak awal kita sudah terbiasa menerima Teman-teman dari berbagai apa? Berbagai suku, agama hmm. yang berbeda. Hmm. Nah, kalau gitu betul, Mas. Hmm. Saya kira-kira ini kan memulai ngumpulin buku anak-anak sampai umur mulai umur 3 tahun sampai 13 tahun. Hmm. Nah, Perdepuan saya, meskipun tempatnya ada di wilayah Singosari, masuk kabupaten, tapi istilah Malang itu kan Malang Raya sebenarnya ya. Pesies, pesies. Malang Raya, mengingat potensi industri, pariwisata, pendidikan tadi itu kalau terkait ya memang luas gitu yeah. ya. Nah, terus Taman Bacaan itu adalah untuk anak-anak umur 3 tahun, bukan kelas lo ya. Yeah. Umur 3 tahun sampai 13 tahun. Yeah. Kenapa kok tidak harus sekolah juga? Hmm. karena kalau yang pengen pinter itu mengandalkan sekolah ya kalau mampu ya kalau mampu kalau tidak padahal wong pinter itu justru ono istilah ilmu dan ilmu ya Lah para penonton dapat yang kami muliakan ngobrol bedulurlah dulur lantang, enak enak jangan kemana-mana masih di depan jejak ki